Hai, berjumpa lagi dengan kami. Aceh, sebuah provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sejuta pesona alamnya, juga menjadi tempat lahirnya perempuan-perempuan cantik yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kecantikan perempuan Aceh diakui bahkan hingga mencuri perhatian di ranah internasional. Berbagai tulisan telah mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap kecantikan perempuan-perempuan Aceh oleh orang-orang di luar daerah. Perempuan Aceh memiliki paras jelita yang merupakan perpaduan harmonis dari wajah Melayu, Arab, dan India. Pesona kecantikan ini terlihat jelas di beberapa kota di Aceh yang menjadi rumah bagi perempuan-perempuan anggun. Berikut 5 daerah penghasil perempuan cantik di Aceh. 1. Kota Langsa, keindahan yang memesona. Sebagai kota terletak di ujung timur Provinsi Aceh, Kota Langsa terkenal dengan keindahan perempuannya. Kulit putih yang mempesona dan senyuman yang menawan menjadi ciri khas perempuan Kota Langsa, ditunjang dengan penampilan yang memukau. 2. Lok Seumawe, keanggunan di bumi petrodolar. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Lok Seumawe selalu menjadi sorotan. Tidak hanya menghasilkan para pria tampan, kota ini juga melahirkan perempuan-perempuan cantik dan anggun dari Aceh. 3. Pidi dan Pidi Jaya, kecantikan dengan sentuhan India. Dengan latar belakang sebagai bekas kerajaan Pedir yang memiliki pengaruh dari India, perempuan-perempuan Pidi memiliki ciri khas kecantikan eksotis ala gadis India. Kelembutan perempuan Pidi tercermin dari mahar pernikahan yang paling tinggi dibandingkan daerah lain di Aceh. 4. Aceh Besar, Banda Aceh dan sekitarnya, keanggunan dalam keragaman. Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh juga tak kalah menghasilkan perempuan-perempuan jelita. Sebagai pusat provinsi, kota Banda Aceh menjadi tempat bertemunya orang-orang dari berbagai daerah, baik yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh. Tidak dapat disangkal, perempuan-perempuan Banda Aceh terkenal karena kecantikan mereka dan keanggunan sebagai perempuan perkotaan. Hal yang sama juga berlaku untuk Kabupaten Aceh Besar yang terletak di sekitarnya. 5. Aceh Jaya, pesona mata biru. Dikenal dengan julukan si mata biru, perempuan-perempuan Lamno di Kabupaten Aceh Jaya memikat hati. Perpaduan antara penduduk lokal dan warisan Portugis menjadikan gadis-gadis Lamno begitu menawan. Kulit kuning langsat dan mata biru yang mempesona melengkapi pesona kecantikan mereka. Keberagaman dan pesona alam Aceh yang luar biasa menciptakan perempuan-perempuan cantik dengan daya tarik yang tak terlupakan. Selain pesona keindahan fisiknya, perempuan Aceh juga memiliki pesona kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kecantikan mereka menjadi simbol dari keindahan alam dan kearifan budaya Indonesia di bagian ujung barat negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.